Terima kasih banyak. Mantap, gimana? Gimana? Happy ya. Waduh, ini happy. Tangannya bergetar ini. Ya, pucat ini. Oke, okay, sukses. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Riau Dirgantara. Oke, siang hari ini saya berada di tempat take off towing ya, towing para layang. Ini rekan-rekan lagi persiapan untuk take off towing para layang. Jadi pagi ini menggunakan mesin penarik, mesin towing. Jadi untuk Pekanbaru karena tidak ada gunung, kita menggunakan towing biar bisa latihan ketepatan mendarat. Take off, landing, take off, landing. Nah, inilah fungsinya kita menggunakan mesin towing. Nih, kita lihat rekan-rekan kita lagi prepare. Ya. Ada Alpin, Pak Kahar ya, Pak Kahar lagi prepare untuk take off berikutnya. Kemudian di sana juga ada rekan kita Kiki, ya juga lagi prepare, lagi persiapan untuk take off berikutnya. Oke, pantau terus channel kami. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Agar channel ini semakin besar dan berkembang. Terima kasih. Caranya nanti bikin pal itu harness yang sebelah sini nih boleh dilepas togelnya dua-duanya boleh. Kalau nggak bisa ya di apa diambil satu tangan. Tapi biasanya berat. Lepas dua-duanya nggak masalah. Lepas dua-duanya ambil harness yang sebelah sini yang kanan itu dorong badan kita ke atas. Duduk sampai duduk. Saat nggak duduk langsung cep. Aksinya segera. Jangan lama-lama lama. Sambil dirasakan benar-benar bahwa parasut itu dalam kondisi lurus. Kalau parasut masih kondisi berbelok, jangan sekali-kali bentukkan tempat duduk. Lurus dulu. Pastikan lurus, pastikan lurus, anteng baru. Set, lepas, ambil naikkan, ambil lagi. Nanti saya kasih tahu. Penerbang berikutnya. Saudara Kiki. Ya, saudara Kiki akan melaksanakan penerbangan please jump alias terbang perdana ya. Karena sudah sekian lama ground handling, sekarang mau dicoba untuk perdana, untuk terbang menggunakan towing. Mari kita doakan semoga penerbangan ini berjalan dengan aman, lancar, tidak ada kendala. Jadi kita lihat masih di briefing ya, saudara Kiki masih di briefing bagaimana teknis mengendalikan parasut menggunakan towing, karena memang berbeda ya dengan para layang yang melompat atau terjun dari gunung. Jadi ada perbedaannya di sini. Perhatikan saya, ini nanti tali seperti ini, tarik kamu. Ini ada perintah dari sana, persiapan, lihat. Persiapan ini kamu lihat ya, pastikan itu ya. Persiapan begitu ada kata rilis tarik coba rilis ya. sampai dia benar-benar lepas begitu. Oke, kita perhatikan lagi sekali lagi. Oh, dapat masuk nih. Itu kita lihat bagaimana Marshall memberiping ini yang narik ini ya. Pilot berikutnya Kiki lagi di briefing bagaimana teknis untuk ya, merilis atas, pada saat di atas. Persiapan. Tunggu, rilis. Nah, oke. Okay. Ya. Ya, seperti itu kira-kira untuk rilis tali towing ketika kita sudah pada ketinggian tertentu dan ketika sudah ada arahan dan petunjuk dari master towing untuk merilis, maka sang pilot segera merilis tali towing, kemudian melanjutkan penerbangan dan mencari arah landing area. Begitu kira-kira kalau menggunakan towing. Intinya nggak usah takut, nggak usah terlalu berani, tapi yakin ya. Ini apa yang dipelajari kemarin di ground handling, kita yang dipraktek. Ini dipegang, ya, naik, pegang ya. Cek.
Ning Marsal. Oke ya. Iki diwaspadai untuk penerbangan kali ini pesen. Oke. Pesen. Iki konak bae koyo request engine on tension. Oke, ini saudara Kiki sudah landing dengan selamat ya. Tanpa ada kendala, alhamdulillah berhasil. Ayo, Ki. Ya. Terima kasih banyak. Mantap, gimana? Gimana? Happy ya. Waduh, ini happy. Tangannya bergetar ini. Ya, pucat ini. Oke, sukses. Alhamdulillah. Oke, saudara-saudara, sahabatku. Dimanapun Anda berada, itu tadi pis jam penerbangan pertama untuk saudara Kiki. Alhamdulillah, mulai dari proses take off sampai landingnya berjalan dengan aman, ya, mulus, lancar tanpa ada kendala. Ini berkat latihan, ya, berkat latihan karena memang saudara Kiki sudah beberapa lama melaksanakan latihan di sini, ground handling untuk mengendalikan parasut. Mengenal parasut, sehingga pada saat please jump, pada saat terbang perdana, alhamdulillah tidak ada kendala. Oke, terima kasih. Pantau terus channel kami, Riau Dirgantara. Jangan lupa like dan subscribe. Kemudian share sebanyak-banyaknya agar channel ini berkembang dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Kemudian dikasih cuaca yang bagus. Intinya itu ya, kita karena berhubungan terkait dengan alam, kita mainkan permainan dengan alam, ya kita harus selalu bersahabat dengan alam. Kemudian yang penting intinya safety hari ini ya, walaupun ada beberapa koreksi tadi di latihan, mungkin yang take off-nya kurang bagus, itu menjadi koreksi kita ke depan, lebih baik lagi, dipelajari lagi ya. Itu intinya hari ini dapat 27 survei untuk para layang, kemudian di para motor kita dapat 11 survei. Alhamdulillah ya, banyak banget hari ini. Kita karena dukungan dari alat-alat yang biasa memberikan cuaca yang bagus, oke? Kemudian kita juga mempunyai rekan yang sudah first jam hari ini, pertama kali first jam ya. Kita lihat tadi terbang no problem, ada masalah. Kemudian ke depan dengan bertambahnya jam terbang, banyak hal yang perlu dipelajari. Masih banyak yang perlu dipelajari. Action-action apa aja, kekurangan apa aja yang pelajari, itu nanti ke depan sambil meningkat jam terbang. Nah, karena itu, karena waktu sudah malam, kita berdoa dulu ya sebelum kita mengakhiri. Kita diberikan cuaca yang positif ini, intinya keselamatan. Ke depan juga seperti itu, keselamatan yang kita utamakan. Oke, kita berdoa untuk jaga kita masing-masing. Berdoa. Oke, selesai. Kemudian kita khusus tradisi ya, ada tradisi, ada rekan baru yang kita baru masuk ya. Kita beritakan semua mengalami tradisi. Betul. Ya, oke. Masih, sukses. Resmi jadi anggota. Sini sih. Lari dari kreator.
sana ada apa? Tempat itu ada air besi. Belakang. Ya.